Oke, hari ini 23 Mars 2017 pukul 8.50 pagi. Saya sepatutnya berada di kawasan rumah kampung halaman saya, kerana hari ini merupakan gotong royong bersama dengan ahli-ahli keluarga yang lain untuk membersihkan dan mencabut beberapa tiang yang perlu dicabut di kawasan kebakaran. Untuk para viewer yang belum pernah tengok lagi vlog ni, boleh rujuk vlog yang lepas berkenaan dengan rumah kami yang terbakar, iaitu pada 13 Mei 2016. Saya harap kami boleh mencabut, kalau tak semua 70% pun jadilah. Jadi harap-harap dengan tiapnya semua proses-proses atau kerja-kerja mencabut tiang ni bolehlah proceed kepada pembinaan semula rumah tu. Okay, baru saja selesai gotong royong mencabut tiang di tapak rumah lama kami ni di Kampung Melagangai. Syukur Alhamdulillah, hampir semua tiang berjaya dicabut. Hanya berbaki 3 lagi tiang yang belum dicabut. Kerja kali ni lebih mudah kerana hampir ke semua adik-beradik saya berada di Limbang sekarang. Dan mujur juga nasiblah kami ni adik-beradik semua lelaki, iaitu 6 orang adik-beradik. Dan saya merupakan anak keempat daripada 6 orang adik-beradik. Agak kepenatan sedikit malam tadi tidur lewat sebab editing. Lepas tu kena bangun awal lagi tadi, itu pun saya lewat sedikit. Doakan yang terbaik lah. Alright, peace yo. Mungkin ramai yang tertanya bagaimana saya pegang telefon ni. Ini dia. Dapatkan ni. 2 hours later. Okey, selamat petang. Hari ini 23 Mac 2017. Kalau pagi tadi saya baru saya selesai dengan gotong royong bersama dengan keluarga. Dan petang ni pula kami sekeluarga, saya, isteri saya, anak saya belakang dengan Zahra yang sedang tidur nyenyak sekarang ni. Baik, kami akan pergi ke Bandar Limbang untuk urusan pos. Yang pertamanya, kedua dia adalah ada satu kedai baru buka, baru saja dibuka di Limbang. Kalau sebelum ni kedai ni sudah lama bertapak di Miri dan ada beberapa lagi tempat seperti di Sabah, iaitu kedai Mr. DIY. Okey, apa yang menarik perhatian saya kali ni adalah harga dia. Adakah dia sama seperti di tempat lain ataupun lebih mahal sedikit? Mungkin atas faktor-faktor geografi, mungkin pengangkutan. Saya akan buat perbandingan harga antara Mr. DIY Limbang dan Mr. DIY Miri dan tempat-tempat selain daripada Mr. DIY Limbang. Kebetulan juga saya ni penggemar atau pelanggan tetap DIY. Tak sah kalau tak singgah, kata orang. Jadi kita tunggulah. Kita tunggu, kita tengok. Resit pun saya masih ada. Rasanya lah resit dia saya masih ada. Jadi kita akan buat perbandingan. Dan ada beberapa hak barang yang masih saya ingat lah harga dia. Okay, kita tunggu dan ingat. Alright. Oh,
Okay, baru saya selesai mempost tadi di Pos Laju dan sekarang kami berada di parking bertingkat Limbang Plaza dan sebentar lagi kami akan pergi ke Mesir DIY. Okay, sebelum itu kita saya nak kenalkan Cik Zara. Baru saja balik daripada misi DIY. Ternyata sekali apa yang saya sangkakan sebelum ni semuanya meleset. Nampaknya harga di Miri dan mana-mana tempat selain daripada Limbang, harga mereka tetap sama, tidak berubah. Tidak seperti yang tanah disebut Miri, harga dia macam ni. Di Limbang harga dia lebih mahal, padahal company yang sama. Tak tahu saya lah ha? Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Mr. DIY kerana berjaya mengekalkan harga. Sekali lagi saya amat berpuas hati, tetapi selalu buat saya susah hati. Kenapa? Setiap kali bawa anak saya pergi sana, confirm ada mainan sangkut. Mainan apa, Zara? Tapi masih banyak lagi section yang kosong. Saya dah tanya dah dengan pekerja dari tadi, ada dua trailer besar lagi mau sampai. Jadi tunggu dan lihatlah. Ada banyak lagi barang-barang yang belum datang. Saya rasa barang-barang elektronik lah, elektronik. Tadi kita pergi ke Prima Pos, dua dia pergi BC DIY, tiga dia beli es krim, lepas tu apa makanan, mata apa makanan pergi bank ambil duit, lepas ambil duit pergi bank satu lagi bayar bill utility, lepas tu bagi dengan isteri dan habislah balik. Untuk malam ni lah mungkin berehat saja, memenangkan seharian kesana kemari, lepas paginya dengan gotong royong. Petangnya pergi ke pasar, jalan-jalan dengan anak isteri. Malam ni cuba habiskan editing lah secepatnya mungkin. Okay, kepada yang belum subscribe, sila subscribe, like dan share.